Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'da. Ayatuha talibat, kaifa halukun al-an? Ya. Alhamdulillah, bi khair wa afiyah insyaallah. Ya nak, alhamdulillah. Allah masih mempertemukan kita ya di hari Rabu, di hari Kamis. Ya, di hari ini Allah masih mempertemukan kita, berarti Allah masih memberi kesempatan sama kita untuk kita bertaubat. Ya. Jadi di antara faedah panjangnya umur adalah kita gunakan untuk taubat. Ya, karena taubat apa kesalahan apa di hari yang telah berlalu yang sudah kita lakukan. Dan untuk hari ini kita belajar untuk berusaha memperbaiki di diri. Ya, Nak. Ya. Nah, pada saat sekarang ini ya kita sedang belajar bahasa Arab. Kita belajar nahwu ya. Malaikat sedang mendoakan kita. Ya. Malaikat akan senantiasa mendoakan orang-orang yang berada dalam majelis ilmu sampai majelis ilmu itu selesai, ya. Ini sekarang kita sedang menuntut ilmu. Ya, belajar bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa dari Al-Qur'an. Ya, bahasa umat Islam. Oke. Nah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya, tentang rofa fa'il dengan rof'ul fa'ili bidhammati. Baris rofa'nya fa'il dengan dhammah. Ya, baris rofa'nya fa'il dengan dhammah. Ya. Mana baris rofa'nya, Nak? Nih, ya. Sebelum intasarul qaidu ini dia. Qaidu. Dia sebagai fa'il, baris rofa'nya. Ini dia baris rofa'. Ya. Apa tanda bacanya? Dhammah. Ya, barisnya marfu'. Tanda baca rofa'nya dhammah, ya. Tanda baca rofa' fa'il dengan dhammah. Tanda baca rofa' fa'il dengan dhammah. Ya, sudah saya tekankan ya. Kemudian kalimat yang kedua, habatat ta'iratu fi ardil matari. Ini at-ta'iratu sebagai fa'il, ya. Barisnya juga rafa', tanda bacanya dhammah. Yuhibbun nasu as-sadiqina. Manusia menyukai orang-orang yang jujur. An-nasu sebagai fa'il. Apa barisnya ini? Marfu', fa'ilun marfu', barisnya dhammah. Tanda bacanya dhammah. Baris marfu', tanda bacanya dhammah. Harramal islamul khamra. Islam mengharamkan khamar. Ya. Ini tanda bacanya marfu', barisnya marfu', tanda bacanya dhammah. Ya, ini dia fa'il, ini dia fa'ilnya, al-Islam. Sekarang pengertian fa'il, ismun marfu'un yusbiquhu fi'lun. Yadullu 'ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bih. Ya, fa'il itu adalah ismun marfu', isim marfu' yusbiquhu fi'l, fi'il yang didahului oleh fi'il. Ya, fi'lun. Yadullu 'ala man fa'ala al-fi'la, yang menunjukkan pada orang yang mengerjakan pekerjaan, awit tasafabih, atau yang menyifatinya. Ya. Sudah selesai pelajaran kita tentang baris fa'il, ya. Fa'il itu barisnya dia marfu'. Nah, tanda baca marfu'nya dengan dhammah salah satunya. Ya. Ini latihan. Rotib. Nah. Rotib kalimati kulla.
Nah, kalau ada seperti ini, at-tilmidhu, kemudian syakara, kemudian ya mujiddu al-mu'al mu'allimu. Nah, kalau sudah begini, ini ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam. Berarti ini isim. Berarti mana yang dahulukan? Kata yang dahulukan. Ini dia syakara fi'ilnya. Ya. Karena tidak ada fa'il itu, dia sebelumnya harus ada fi'il. Kalau enggak ada fi'il berarti tidak ada fa'il. Betul enggak? Kalau enggak ada kata kerja, ada enggak fa'ilnya? Ada enggak subjek pelakunya? Enggak ada kan? Mesti kalau ada subjek ada pelaku, pasti ada kata kerja, ya. Ini ada murid, ada berterima kasih, murid yang bagus, yang baik. Ya, murid yang mulia ini guru. Nah, gimana nyusunnya? Murid berterima kasih, murid yang baik berterima kasih kepada guru. Gimana? Syakarat tilmidul mujiddu al mu'allima. Ya. Begitu seterusnya, ya. Nah, kalian lihat mana? Ini isim, ini juga isim, ini huruf, ini isim, ini fi'ilnya. Berarti ini dulu fi'ilnya dulu yang didahulukan. Yang ketiga, ini huruf, ini fi'il, ini isim, isim, ini juga isim. Mana fi'ilnya? Ini. Ya, ini dulu yang didahulukan. Yang keempat, ya, ini isim, ini fi'il, isim, 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 yang ini huruf. Berarti fi'ilnya dulu yang didahulukan. Ya. Kemudian barisnya, apa tadi baris fa'il? Baris fa'ilnya. Ya. Fi'il, fa'ilun marfu'un. Saat ini kita membahas salah satu barisnya, yaitu dhammah. Salah satu baris marfu', salah satu tanda baca marfu' adalah dhammah. Nah, sekarang yang ini ya, kita masuk kepada judul baru, al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Ya, maf'ul bih nasbuhu bil fathah. Nasabnya dia dengan fathah. Tanda baca nasabnya dengan fathah, itu dia maf'ul bih. Tanda baca nasabnya dia dengan fathah, ya. Maf'ulun bih mansubun. Nah, di antara tanda baca mansub itu adalah fathah. Maf'ul bih tanda baca nasabnya dengan fathah. Kalau tadi fa'il, ya, tanda bacanya fa'ilun marfu'un, tanda baca marfu'nya dengan dhammah. Fa'il. Kalau maf'ul, ya, maf'ulun bih, tanda baca nasabnya dengan fathah, ya. Fa'ilun al-maf'ulun bih mansubun bil fathah. Tanda baca nasabnya dengan fathah. Ya. Hal arafta azizi ashiqal arabiyyati durusal maf'ul bih, maf'uli bih. Ya. Tahukah kamu, ya, teman-teman pecinta bahasa Arab, pelajaran maf'ul bih? Maf'ul bih dalam bahasa Indonesia apa, anak-anak? Objek, ya, objek. Sekarang iqra'il jumlatal atiyata, bacalah kalimat berikut. Adha'al misbahul hujrata, ya. Lampu menerangi kamar. Lampu menerangi kamar, ya. Adha'al misbahul hujrata. Adha'a, ini predikat, ya, fi'il. Al misbahu, ini subjek atau fa'il. Al-hujurata, ini objek atau maf'ulun bih, ya. Sekarang kita lihat
i'rabnya ya, skemanya i'rabnya kita lihat adha'a sebagai apa dia? Fi'il madhi ya. Al-misbahu sebagai apa dia? Fa'ilun marfu'un bidhammah ya. Al-misbahu sebagai fa'ilun marfu'un bidhammah ya. Al-misbahu ini pelajaran sebelumnya tentang fa'il. Sekarang al-hujurata. Al-hujurata sebagai apa? Sebagai objek maf'ulun bih ya. Mengapa dia disebut maf'ul bih? Mengapa dia disebut objek? Li'anna hal kalimatul lati waqa'a 'alayha fa'alal fa'ilu ya. Karena al-hujrah adalah kata yang terjadi atasnya pekerjaan sab pekerjaan fa'il atau kata yang dikenai pekerjaan ya, kata yang terjadi padanya pekerjaan subjek ya, kata yang dikenai pekerjaan subjek itulah dia maf'ul bih atau objek. Nomor 1. Yar'al 'aqilul fadilata. Mana objeknya? Ya, mana objeknya? Al fadilata. Apa barisnya? Barisnya mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Ya. Maf'ul bih mansubun bil fathah. Yang kedua, yuharrimul islamul khomra ya, mana maf'ul bihnya, mana objeknya? Islam mengharamkan khomar. Mana objeknya maf'ul bihnya? Al khomra. Apa barisnya? Mansubun bil fathah ya, barisnya mansub, tanda bacanya fath. Tiga, salisan turab bil ummu abna'aha ya. Ibu mendidik anak-anaknya. Mana objeknya? Mana maf'ulun bihnya? Abna'aha. Apa barisnya? Aha. A-nya ini ya, mansubun bil fathah. Barisnya mansub, tanda bacanya fathah. Ya, fathah adalah salah satu tanda baca dari mansub. Ya. Rabi'an, yang keempat, alajat tabibul mariyadha. Dokter mengobati pasien. Ya, mana objeknya? Al mariyadha, maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Al mariyadha. Apa barisnya? Nah, ini. Mansubun bil fathah ya. Nasbuhu bil fath. Kemudian lahiz, perhatikan anna bahwa al-maf'ulun bih ismun mukammilun ma'nal jumlatil fi'liyati ya. Maf'ul bih itu adalah isim yang menyempurnakan makna jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Wa yaqa'u 'alayhi fa'alal fa'il ya, yang terjadi padanya pekerjaan si fa'il, yang dikenai pekerjaan fa'il. Wa yajibu anis su'ali bi madza ya. Jadi berpotensi untuk wajib bertanya apa? Nah, misal alajat tabibu.
dokter memeriksa, dokter mengobati, mesti ada tanya apa, ada timbul pertanyaan, mada, nah, ya kan, ada pertanyaan apa yang diperiksa oleh dokter, ya, al-maridho, ya, pasien. Nah, pasien ini fungsinya menyempurnakan jumlah fi'liyah ala jatobibu, tadi jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, disempurnakan oleh objek. Ya, kalau tadi dikatakan ala jatobibu, dokter mengobati, paham gak kita? Gak paham. Nah, maka harus ada objek, ya, harus ada objek agar kalimatnya menjadi sempurna, ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun, bih, ya. Predikat, subjek, dan objek. Sudah. Yang kedua, al-maf'ulun bih, al-maf'ulu bihi yakunu mansuban. Maf'ul bihi itu barisnya mansub. Wa alamatu nasbihi fi darsina hadha al-fathah. Adapun tanda baca nasabnya pada pelajaran kali ini yang dibahas adalah fathah, baris fathah, baris nasab, baris mansub fathah, ya. Jadi baris mansub bukan cuma fathah aja, ada yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pelajaran ini hanya dibahas tentang baris mansubnya fathah, ya. Jadi kalau dikatakan maf'ulun bih mansubun, mansubun yang mansubun, maf'ulun bih barisnya mansub, selamanya maf'ulun bih itu selamanya mansub, ya, sampai hari kiamat maf'ulun bih itu mansub. Apa anak-anak barisnya maf'ulun bih? Ya, maf'ulun bih itu mansub, maf'ul bihi mansubun, selamanya mansub. Apa tanda bacanya untuk kali ini yang kita bahas adalah fathah, ya, al-fadilata, al-khamra, abna'aha, al-mariyadha, ya, itu semua fathah, ya. Untuk kali ini tanda baca nasabnya adalah fathah. Oke, sudah diingat. Kalau tadi fa'il apa? Fa'ilun marfu'un, selamanya fa'ilun marfu'un. Nah, untuk kali ini marfu'nya adalah dengan dhammah, ya. Pada pelajaran ini marfu'nya dengan dhammah. Tanda bacanya dengan dhammah. Maf'ulun bih mansubun, selamanya. Ya. Untuk kali ini tanda bacanya nasab, tanda baca nasabnya adalah dengan fathah. Sudah bisa diingat anak-anak? Ya. Wada'al muhandisu al-khittata, wada'al muhandisul khittata, ya. Mana fa'ilnya di sini? Mana fa'ilnya? Al-muhandisu. Apa barisnya? Barisnya marfu'. Apa tanda baca marfu'nya? Dhammah. Ya. Kalimat yang kedua, qara'a Ahmadul qissata. Mana maf'ulun bihnya di sini? Al-qissata. Apa barisnya? Mansubun. Apa tanda baca mansubunnya? Fathah. Nah, apa tanda baca nasabnya? Fathah. Ya. Wada'al muhandisul khittata. Insinyur meletakkan garis, batas. Garis. Qara'a Ahmadul qissata. Ahmad telah membaca cerita. Ya. Wada'anya predikat, al-muhandisu subjek, al-khittata objek. Qara'a predikat, Ahmadu subjek, al-qissata objek. Ya. Wada'a fi'il madhi, al-muhandisu fa'ilun marfu'un, al-khittata maf'ulun bih mansubun. Sudah. Qara'a, apa ini anak-anak? Qara'a fi'il madhi,
Ahmadu, apa ini anak-anak? Fa'ilun marfu'un. Al-qissata, apa ini? Maf'ulun bih mansubun. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, kita sudah belajar tentang fa'il dan maf'ulun bih. Fa'il sama dengan subjek, maf'ulun bih sama dengan objek. Apa baris subjek? Apa baris fa'il? Marfu'. Baris fa'il marfu'. Apa baris objek? Objek barisnya maf'ulun bih, barisnya mansubun. Oke. Ya, ingat ya. Nah, sekarang judul yang ini. Oke. Al-ismul majruru bi harfil jarri. Isim majrur dengan harfun jar. Ya'til ismu majruran idza sabaqahu harfun min hurufil jarri kama satara min khilalil jadwalit tali. Isim majrur itu terjadi apabila dia didahului oleh huruf, salah satu huruf dari huruf-huruf jar, ya, sebagaimana yang akan kamu lihat nanti di jadwal, ya. Al-junudu yashuruna ala himayatil watani. Para tentara begadang untuk menjaga negara. Ya. Ya, sudah ulangi. Al-junudu yasharuna ala himayatil watan. Para tentara mereka bergadang untuk menjaga dalam rangka atas menjaga negara. Mana huruf jarnya? Ala. Terus, mana isim majrurnya? Himayatun. Ya. Ala himayati. Barisnya menjadi majrur. Sudah? Yahtafilul 'alamu yu'idul mu'allimu. Mana huruf jarnya? Oh, afwan. Yahtafilul alamu bi'idil muallimi. Ba, ya, bi'idil muallimi. Ba'nya ini harfun jar'idun. Nah, ini ismun majrur.
Dunia berpesta dengan dunia merayakan hari guru. Ya, bi'idil muallimi, hari guru. Ar-rajulul salihu yashamu fi taqaddumil biladi. Mana harfun jarnya? Fi. Isim majrurnya taqaddum. Yafidus sa'ihuna ila Misra li musyahadati atharihal khalidah. Mana huruf jarnya? Ila. Kemudian isim majrurnya? Misr. Yang kelima, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Mana huruf jarnya? Min. Isim majrurnya? Yang keenam, as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. An harfun jar, al fahsya'i isim majrur. Sudah. Setelah harfun jar apa barisnya? Majrur. Dan di sini majrurnya dengan kasroh. Ala himayati bi'idi fi taqaddumi ila Misra. Sudah ya Ananda, sampai di sini dulu Ananda. Syukran husni timamikun iya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.